GrabFood tu. Nampak GrabFood tu? Apa beza awak dengan GrabFood? Apa beza awak dengan GrabFood? Abang makanan. Ya, dia oranglah abang kan. Kita tengok macam mana permainan ni. Red food tu dia kirim makanan. Awak kiriman Tuhan. Aduh, Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport. Yure, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya, ada saya di sini Cak Lonjong. Salam Lonjong. Iya. Apa kabar, Re? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. So guys, tanpa membuang masa, jadi ada salah satu kawan kita ya. Kejap, aku carikan dulu Instagramnya ini. Nah, lagi-lagi dari Jam 7677 ya, dia teringin saya untuk mereaction video ini guys ya. Vlog Harimau Malaya atau supporter Harimau Malaya ketika pada saat HM ya, Harimau Malaya melawan Bangladesh guys ya. Oke, sepertinya ini cukup menarik kalau kita mereaction bersama-sama ya, karena ini juga sebenarnya ada banyak sih yang teringin saya untuk mereaction vlog ini ya. Tapi tidak bisa saya sebutkan satu persatu guys ya. Oke, seperti biasanya guys ya, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang beragama Islam, jangan lupa salat dulu. Kita langsung saja mulai videonya seperti apa. Dan lagi-lagi video ini aku kutip dari channel Harimau Malaya ya. Dan sebelumnya aku pernah mereaction juga vlog-vlog dari channel Harimau Malaya ya. Dan inilah dengan tajuknya, tak kira siapa menang, kita tetap sahabat ya. We respect Malaysia, we love Bangladesh. Oh, mantul, mantap betul ya. Wih, 5-0. Thank you. Oke. Waalaikumsalam. Oh, ini ya ya. Ini. Fans Langau naturalisasi. Sportif, sportivitas. Oke, ni Rocky Bull. Kita ada satu kumpulan fan daripada Bangladesh. Assalamualaikum. Adab tu terjaga. Ya, Bangladesh juga Islam juga guys ya, negara Islam juga ya Bangladesh ya. Berapa nanti kita tengok dalam stadium lah. Bagi Malaysia menang lah. Bagi Malaysia menang boleh. Lawan dulu baru kita tengok. Siapa favorite player Jamal Buya. Jamal Buya. Okey. Mana kita jumpa Jamal Buya, ambil video. Baik, dia sangat baik. Sangat baik. Alright. Tadi semalam dia cakap Bangladesh jenopo. Ramai-ramai ya satu kali jenopo. Paling kuat ya. 1, 2, 3 Bangladesh. Wah, ini dia ya. Baru sportif ya. Harimau Malaya ya, dia mau wawancarai para supporter Bangladesh ya. Oke, siap. Kita percepat lagi guys ya. Stadium Bukit Jalil, kita ada gadis. Waduh bang, kenapa harus menginterview yang seperti ini ya? Gak fokus jadinya, Re, ya. Gak fokus aku kalau yang comel-comel seperti ini. Astagfirullahaladzim. Oh, oke. Okay. Daripada Ampang. Aku agak di Ampang. Aku lah, aduh, salah. Ampang Selangor ya, Ampang itu ya. Biasa datang stadium atau first time ke macam mana? Biasa datang stadium atau first time? First time datang. Oh, first time datang, guys. Rasa-rasa ramalan berapa? Keputusan malam ni? Agak-agak. 2-0. Boy. 2-0. Sapawi. Ini Sapawi tengok ni. Okey. Hai Sapawi. Ayah. Aduh. Video malam ni kita menang? Confident. Okey, boleh tak? Sekali jerit. Malaysia boleh? 1, 2, 3. Malaysia. Oi, mantul ya. By the way, akak yang ini comel, guys. Next, kita percepat ya. Oke okay, guys, datang dari waduh. Waduh. Oke, nama seorang-seorang ada ya? Lagi. Saya Alia. Alia. Oh, yang ini adik beradik ini ya. Tiga adik beradik. Wah,
Waduh, cantik-cantik kak. Aduh, terutama yang tengah itu kak. Ayah Allah. Aduh, ini kenapa harus reaction seperti ini sih? Auto hilaf jadinya ya. Ya, dah berapa kali tengok bola kat stadium atau ni first time? First time ke Bukit Jalil. Abang mesti dah banyak kali datang stadium kan? Okay, so prediction? Prediction apa malam ni janda? 2-0 lah. 2-0. Siapa skor? Safawi dengan Derelok. Oh. Ya, berapa? 0. Kejap-kejap. Ini ya. Yang menginterview ini, akak ini ya. Jadi ini salah satu sesuatu yang sportif ya. Jadi dia menggunakan baju Harimau Malaya, tetapi untuk ikat kepala dia menggunakan Bangladesh guys. Ini mantul, luar biasa ya. Sportivitas tetap dijunjung tinggi guys. Mantap. Siapa skor? Safawi dengan Darren Lock. Darren Lock. Ikut-ikutan aja 2-0 ini. Aduh. Kalau hari ini kita menang, ini first time tau kita ke Malaysia. Rasa bangga tak dengan jadi fans Malaysia? Harus bangga dong, harus bangga ya. Apa rasa Malaysia boleh layak tak malam ni? InsyaAllah boleh. Boleh. Penat oh, tanya banyak-banyak kau jawab sepatah je. nampak tak grab food tu? Nampak grab food tu? Apa beza awak dengan GrabFood? Apa beza awak dengan GrabFood? Apa beza? Abang makanan. Dia kurang lah abang kan? Kita tengok macam mana permainan sini. GrabFood tu, dia kirim makanan. Awak, kiriman Tuhan. Aduh. Pick up line-nya mantap bang. Guys, kalau lapar kat sini, siapa yang tak makan lagi tak sempat makan, boleh makan macam-macam dekat sini. Iya betul, ini ada tempat nak makan orang berniaga makanan. Dia sentiasa lapar, ada stadium pun makan dia kerja dia. Guys, ada cocok-cocok. Oh, okey. Ada cocok-cocok. Ada nasi ayam goreng kunyit. Wah, jadi lapar aku. Tengok air ni, aku geram tu tengok air ni. Colour dah cantik, mesti sedap. Ini kan event yang tak hayat, aku rasa korang kena datang ramai-ramai. Sebab ini last, sebab ni dah tak ada event lah. Kena tunggu Liga Super lah. Liga Super tak besar macam ni. So, meriah macam-macam ada. Makanan. Ayat. Adik, tunjuk skill sikit adik. Tunjuk skill. Adik, cepat. Oh, juggling. Aduh, handphonenya jatuh. Handphonenya jatuh, dek. Awas, dek. Hati-hati, dek. Waduh. Auto nangis ini adik-adiknya. Nah, ini dia. Nama. Muhammad Abdul Mumin Sheikh. Dari mana? Bangladesh. Datang sini duduk mana? Duduk Bukit Bintang. Bukit Bintang. Dah lama aku enggak kesana rek, Bukit Bintang. Okey. You Bangladesh sudah 2 kali kalah. Hari ini lawan Malaysia you rasa boleh menang tak? Saya insyaallah ini hari Bangladesh menanglah. Tapi kita kawan mah Malaysia. Bagi Malaysia menanglah. Boleh. Malaysia menang pun Bangladesh suka juga. Bangladesh menang ini hari mesti mau menang ya. Berapa Bangladesh menang? Saya 3-1 lah. Satu saja yang bagi Malaysia, satu saja. Banyak sikit lah bagi Malaysia. Okey, satu kali. 1, 2, 3, Bangladesh, jendawa kuat-kuat ya. Paling kuat punya, okey. 1, 2, 3, Bangladesh. Itu dia ya. Kalau saya boleh menambahkan, memang lebih ke hiburan ya. Menonton bola itu hiburan guys ya. Jadi kalaupun kalah ya sudah, namanya permainan game ya. Jadi aku tengok tadi mungkin pesan moralnya adalah sebuah game tidak perlu saling mengintimidasi ya. Tetap menjaga sportivitas ya, seperti akak tadi ya. Akak tadi ya, hostnya itu ya. Jadi dia menggunakan baju Harimau Malaya ya, tapi sekaligus dia menggunakan ikat kepala Bangladesh. Nah, itu adalah salah satu sportivitas yang memang harus dijunjung tinggi, guys. Ini luar biasa sekali, Rek ya. Luar biasa sekali. Lalu ada juga video yang mau aku tunjukin ke kalian, Rek. Dan next ya, video yang selanjutnya.
Oke, video selanjutnya guys ya, tajuknya adalah detik-detik di mana Kim Pan-gon diseru-serukan oleh fans Malaysia ya, dan juga ada detik-detik di mana Dion Kools meminta bendera kembanggaan Malaysia yaitu Jalur Gemilang guys. Oke, ini anaknya mungkin ya. Ini anaknya. Anaknya Dion Kools. Oh, mantap. Dan juga ini dia Kim Pan-gon. Kim Pan-gon, Kim Pan-gon. Waduh. Ini yang kedua kalinya aku melihat Kim Pan-gon tersenyum ya. Biasanya kan beliau kan jarang tersenyum ya. Ini yang kedua kalinya masa pertandingan antara Malaysia versus Bangladesh dan juga yang ini. Ini yang kedua kalinya ya. Aku jadi penasaran juga guys ya. Aku tertanya-tanya apakah kira-kira mungkin orang Malaysia itu, aku akhirnya jadi tertanya-tanya juga. Aku penasaran ya, apakah orang-orang Korea itu seperti itu ya, jarang-jarang tersenyum ya. Park Hang-seo, lalu Kim Pan-gon, lalu Shin Tae-yong, jarang-jarang tersenyum guys. Mungkin apakah itu karakter dari orang-orang Korea Selatan maybe ya. Oke, next video guys. Dan ini adalah gelagat penyokong di Stadion Bukit Jalil. Dan ini aku kutip dari channel Nur Muhammad ya. Oke. Sudah berapa tahun ya? Hampir 2 tahun mungkin tidak merasakan aura seperti ini ya, karena PKP harus di rumah saja. Nah, ini dia. Tiada masker, lepas masker sudah ya. Alhamdulillah kita bisa kembali mengulang ya. Bisa jalan-jalan, bisa nonton bola di stadium ya. Nah, ini dia Malaysia gol ya. Oh. Udah lama ini aku enggak ke Stadion Bukit Jalil ya. Bila nak panggil coach. Oh, ini yang tadi nih mungkin. Kim Pan-gon, Kim Pan-gon. Sarange. Sarange. Bibimbap. Bila silap tempat duduk. Oke, bila silap tempat duduk. Ini supporter Bangladesh ya. Oh, iya iya iya, ini aku tahu ini. Ini juga supporter Bangladesh ya. Maybe ini juga penyokong Bangladesh, tetapi dia duduknya di penyokong Harimau Malaya ya. Jadi agak segan juga kalau mau selebrasi ya, tetapi nasib baik para penyokong Harimau Malaya ini membolehkan untuk bersorak-sorai ya, berselebrasi ya, karena memang sejatinya itulah guys ya, kalau kita nonton bola itu hanya sekedar game saja ya, hanya hiburan ya. Nasionalisme oke, tetapi hanya sekedar hiburan ya. Kalau kalah ya sudah, kalau menang ya alhamdulillah ya. Jadi tetap menjunjung sportivitas itu yang mantap ya. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Waduh, mau bersorak-sorak juga akhirnya segan ya, tapi diperbolehkan. Oke, 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 oke. Bila silap tempat duduk, apalagi ini. Satu-satu ya, skornya ini masih 1-1. Bila silap tempat duduk. Oh, oke, tempat duduknya salah ya. Nah. Nah, tempat duduknya silap ya atau salah. Tania Scott Harimau Malaya berjaya layak ke Piala Asia 2023 dengan kemenangan bermakna 4-1 menentang Bangladesh malam kemarin ya. Oke, syabas para pemain. Nah, ini dia ya Perdana Menteri Malaysia.
Bapak Sabri, ya, Datuk Sabri. Nah, aku sempat tengok semalam. Oke, ini penalti dari Safawi Rashid. Nah, ini dia Perdana Menteri Malaysia, guys, ya. Oke, kita percepat lagi. Nah, ini beliau, ya. Betul ya, guys, ya. Beliau Perdana Menteri Malaysia ini. Nah, ini dia. Bajunya pun, jersey juga custom, ada nama belakangnya. Oke, ini baju W yang dipakai beliau, ya. Nah, ini dia, ya. Detik-detik kemenangan dari Harimau Malaya, ya. Luar biasa. Nah, ini, ya. Datuk Ismail Sabri. Ya, 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 ya. Sebenarnya semalam itu aku sudah tahu loh, ya. Wah, ternyata beliau juga ikut menonton, ya. Itu, wah, ada Datuk Ismail Sabri nih, ya, Perdana Menteri dari Malaysia. Luar biasa. Dan itu tadi, guys, ya, mungkin pesan moralnya adalah kembali lagi, ya, mau siapapun lawan kita, tetaplah sportif, ya. Itu dia. Dan sayang sekali videonya juga termasuk cukup panjang, aku minta maaf, ya. Oke, guys, saya harus mulai dulu, ya. Dan seperti biasanya, jika ada kesalahan kata-kata atau sikap saya dari awal video sampai di akhir video yang mungkin kawan-kawan kurang berkenan, ya, aku minta maaf yang sebesar-besarnya, guys, ya. Dan seperti biasanya, jika ada video menarik, langsung saja korang boleh follow sosial media saya, ya. Kirim linknya video-video yang boleh saya reaction di next video selanjutnya. Dan akhirnya saya Calon Jong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye-bye, Re. Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport.